menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan saya diperlakukan dengan sangat baik di sini. Mohon maaf juga kepada teman-teman wartawan yang mungkin satu minggu ini mau minta klarifikasi kepada saya, tapi saya belum bisa memberikan apapun karena saya menjalankan pemeriksaan dan beberapa tes dan seperti tadi yang dibilang adalah hasilnya negatif. Semoga itu bisa menjawab semua pertanyaan atau beredar beberapa minggu terakhir ini. Ini pelajaran banget buat saya. Sebagai public figure, saya benar-benar harus lebih hati-hati melihat siapa orang-orang terdekat saya. Dan di sini juga saya mau minta maaf kepada keluarga besar saya atas pemberitaan yang terakhir ini menyangkut atas nama keluarga besar saya, kepada ibu saya dan anak-anak saya mohon maaf. Dan juga klien yang memang banyak sekali dirugikan karena pemberitaan ini. Jadi pesannya adalah, saya berada di tempat yang salah pada kejadian, di tempat waktu yang salah, dan bersama orang yang salah. Satu pesan saya buat semuanya, saya mau tudrat. Terima kasih. Hari ini Polres Metro Jakarta Barat akan menyampaikan rilis terkait seorang public figure atas nama Ririn Ekawati. Tidak perlu di inisial lagi ya. Yaitu di mana setelah melewati beberapa proses pemeriksaan, seperti kita ketahui bahwa pada saat diamankannya Ririn beserta beberapa temannya, itu diadakan pemeriksaan atau tes urin. Ririn dinyatakan negatif, namun karena hasil pemeriksaan dari teman-temannya dan juga temuan ada obat psikotropika, ya kami merasa perlu meyakinkan lagi apakah yang bersangkutan itu tidak menggunakan narkotika maupun psikotropika atau tidak. Sehingga kami kemudian melakukan pemeriksaan di BNN, yaitu pemeriksaan rambut. Kita ketahui bahwa pemeriksaan rambut itu satu metode pemeriksaan yang sangat akurat, ya, detail sekali untuk memeriksa apakah yang bersangkutan menggunakan narkoba atau tidak. Dan setelah keluar hasilnya, itu sekitar satu minggu hasil pemeriksaan itu kemudian keluar, saya menyampaikan bahwa hasilnya negatif. Jadi saudari Ririn Ekawati dinyatakan negatif menggunakan narkotika maupun psikotropika. Nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!